Dalam rentak metropolitan yang laju, kota ini menyediakan mercu segenap jiwa berlalu, menghampar hamparan baru, mencari teduhan kalbu. Kuala Lumpur, kota yang dirindu. Bukan mudah untuk berjuang saat diuji dengan pelbagai kesenangan, nikmat yang diberikan Tuhan. Namun tidak bagi Heliza Helmi, seorang peneliti yang memiliki kecantikan, kepandaian dan kebijaksanaan untuk mencapai apa yang diimpikan, segalanya mampu dimiliki. Namun berpandukan iman dan takwa, beliau memilih jalan yang terang untuk berjuang bersama masyarakat, kembali memberi apa yang dimiliki untuk masyarakat. Semuanya ini demi mendapat radha dan cinta ilahi. Semuanya dapat dikupas dalam Taman Syurga Metropolitan. Dia seorang penyanyi, pendakwah dan ahli motivasi. Anak kelahiran Terengganu ini dilihat banyak menghabiskan masanya dalam menuntut ilmu dan menyebarkan dakwah ke segenap penjuru tanah air. Usulah Fitrah, biasanya kita fokus kepada mereka yang berada dalam industri seni. Dan setiap minggu kita belajar tentang tafsir Al-Quran, kita belajar tentang hadis, kita belajar fiqh, motivasi dan sebagainya. Sebenarnya, alhamdulillah, bila kita pergi ke majlis ilmu, kita akan bertemu dengan guru-guru yang menjadi sumber rujukan kepada kita. Mungkin kita boleh Google, kita boleh buat mentelaah sendirilah. Tapi kita khawatir apa yang kita cari itu sumber-sumber yang tidak bertepatan, yang sepatutnya kita lalu di jalan yang lurus sebegini, rupanya kita salah ambil fakta-fakta segitu. Sebab itu, alhamdulillah, apabila kita ada satu usrah, kita ada guru-guru yang sahih, yang boleh bagi maklumat yang sahih, ajar kita cara, contohnya nak tutup aurat. Aurat itu apa sebenarnya? Bagaimana nak tutup aurat dengan cara yang betul? Yang paling seronok sekali, kita bermula dengan belajar macam mana nak menjemput cara yang betul, bismillahirrahmanirrahim, bagaimana kita nak ambil wuduk dan sebagainya. Memang sangat memberi kesan. Dan alhamdulillah, apabila kita berada dalam majlis ilmu seperti ini, memang ustaz ingatkan kita untuk istiqamah itu sendiri. Alhamdulillah, biasanya bila dalam kelas kita ada rekod sedikit teaser video ataupun gambar. Bukan apa sebenarnya tujuan kita letak kat Instagram dan juga Facebook untuk mewawarkan kepada orang ramai tentang kepentingan usrah dan majlis ilmu itu sendiri. Dan alhamdulillah, kami dapat feedback bahawa sini ramai tanya kat mana usrah, macam mana nak join kelas ni. Kalau kita cakap tentang aktiviti kemanusiaan, mereka pun nak join. Alhamdulillah. Dan sebab itulah sebenarnya ini adalah salah satu cara kita menggunakan medium follower-follower kita di Instagram dan juga Facebook itu sendiri. Kita gunakan medium ini untuk mengajak diri kita dan mengajak orang lain. Okey, bentuklah satu usrah. Mungkin di tempat kalian sendiri. Yang penting kita ada dalam majlis itu, ilmu itu sendiri untuk kebaikan dunia akhirat kita. Semoga Allah bagikan kebaikan kepada anda. Kita ada sebenarnya dalam usrah ini, kita ada Kak Ia Hamzah, kita ada Abang Adam Kori, sebenarnya ramai lagi. Kita ada Anita Baharum, ada Khalida pun ada sebenarnya. Dulu kita ada Imam Hasmi, Diana Amir tengah berpantang, Salim Habibi, ramai lagi artis-artis lain juga bersama dalam usrah fitrah kita ni. Dan sebenarnya dulu pun Adifah pun ada join usrah kita. Adira pun ada juga join usrah kita, alhamdulillah. Aktiviti keagamaan seperti usrah sudah sinonim dalam kehidupan Heliza Helmi yang begitu mencintai ilmu pengetahuan. Mereka ni ada beberapa perkara lah yang penting. Yang pertama sekali adalah untuk diri mereka sendiri, sebab mereka adalah public figure. Mereka, kata-kata mereka didengari, dibaca, ditonton dan sebagainya. Mereka perlu memastikan supaya perbuatan mereka, perkataan mereka, semuanya menjadi dakwah dan semuanya boleh, orang boleh ikut ke arah kebaikan. Nah, dari sudut yang itu tu satu sudut yang sangat penting. Sebab contohlah Heliza sendiri dengan Facebooknya ada dekat 2 juta peminat. Apa yang dia sebutkan tu ramai orang yang dapat mendengar, dapat membaca dan sebagainya. Jadi dia kena pastikan apa yang dia bercakap, apa yang dia tulis, apa yang dia share, apa yang dia kongsikan, biarlah semuanya berdasarkan pada ilmu, bukan hanya semata-mata emosi dan sebagainya. Perkara yang kedua adalah tentu sekali kerana bila adanya peminat dan sebagainya, perlulah kita merebut pahala seberapa besar. Dan pahala yang besar ni dia dapat bukan semata-mata dengan perbuatan kita, tapi juga dengan orang yang mengikut kita. Biarlah apa yang disebut oleh Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mulakan satu perbuatan baik dalam Islam, patut orang pula ikut perbuatan tu, maka dia akan dapat pahala perbuatan orang ikut itu sampai hari kiamat. Dan dalam hadis juga sebut, seorang yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia macam orang yang melakukan kebaikan. Jadi bila dilakukan usrah sebegini, ramai orang nak join, nak sertai, nak ikut, ataupun apa je lah perbuatan baik yang dibuat,
Mudah-mudahan bila orang lain pun ikut, orang lain pun buat sama, maka pahala tu dapat juga sampai berpanjangan. Bahkan bila kita dah meninggal dunia pun, mudah-mudahan pahala tu terus sampai dalam kubur, insyaAllah. Sebenarnya alhamdulillah, di Kuala Lumpur sendiri, kalau kita tengok secara realitinya, kebelakangan ini di Lembah Kelang, taman-taman syurga makin banyak sebenarnya. Di mana-mana, bukan sahaja di terhad, di masjid dan di surau. Bahkan sekarang ni di rumah, di pejabat, kadang-kadang di luar, kadang-kadang buat di taman dan sebagainya, ada saja taman-taman syurga yang dibentuk. Alhamdulillah, ini adalah satu perkembangan yang sangat positif sebenarnya, sebab orang berebut-rebut nak menganjurkan program-program ilmu untuk menyebabkan masyarakat itu lebih berilmu. Heliza bukanlah nama yang asing dalam kalangan remaja. Dilabel sebagai ikon, beliau menjadi contoh dan ikutan buat mereka. Bagi pandangan saya, orang popular ini dia merupakan orang yang dikenali. So bila dikenali, orang percaya. Mereka dah lihat apa watak dia, dia dah kenal siapakah orang ni macam mana, sikap dia macam mana. So insyaAllah itu adalah satu lonjakanlah untuk orang yang popular memanfaatkan kelebihan dia untuk lakukan perkara yang baik. Dia seorang yang hijabista. So kita boleh contoh daripada fashion dia, daripada segi dia pemakaian. So anak muda sekarang yang dekat luar tu berminat dengan cara dia. So yang orang yang tidak pernah berhijab sekarang dah berhijab dengan cara-cara dia, pemakaian dia lah. Ramai yang saya tengok sekarang ada yang budak-budak muda kan, sampai sekarang ada yang follow dia. Alhamdulillah nampak perubahan lah, yang mana daripada orang kata daripada jahat tu jadi baik kan. Alhamdulillah perubahan manusia kan. Watak dan sifatnya yang lemah lembut dan mudah mesra menjadikan beliau sangat disenangi oleh orang ramai. Masjid, rumah Allah, tempat berhimpun para malaikat. Ia tempat untuk umat Islam beriadah, beribadah dan menjadi pusat pelbagai kegiatan ilmu demi kepentingan ummah. Bagi Heliza, masjid adalah medan terbaik untuknya dalam menyebar dan menyemai benih-benih Islam kepada masyarakat. Tur buluh dialah dari rebungnya, dah keras kematu tak tahu ke mana arahnya. Itu gambaran paling tepat untuk menggambarkan perjuangan untuk memupuk generasi dengan ilmu dan pengetahuan agar mereka menjadikan masjid sebagai sentral untuk melahirkan generasi yang bertakwa. Masjid sebagai gedung ilmu, masjid sebagai sumber ibadah dan masjid sebagai gedung yang melahirkan kemakmuran masyarakat. Hari ini kanak-kanak berkumpul untuk sebuah tujuan yang murni. Mereka menghirup damainya udara perpaduan dalam satu yang indah, Taman Syurga Metropolitan. Sejak zaman permulaan Islam lagi, kemajuan umat dan gerakan Islam semuanya bermula dari masjid. Keindahan dan aura masjid yang memukau pasti memberi motivasi dan impak yang positif kepada pengunjungnya. Di sebalik nama beliau yang sedang meningkat masyhur di serata negara, Heliza bagaimanapun tidak pernah jemu dalam berkongsi ilmu pengetahuan dan memberi inspirasi kehidupan. Aktiviti ceramah dan motivasi diteruskan agar setiap lapisan masyarakat mampu memahami akan definisi sebenar matlamat hidup yang hakiki. Bersama dengan anak-anak kecil ni ada satu perkara yang paling menggembirakan. Yang biasanya kalau kita bagi motivasi kepada pelajar-pelajar yang mungkin dah besar ataupun orang awam yang boleh berfikir jauh di luar daripada kotak, tapi anak-anak kecil ini bukan satu perkara yang mudah sebenarnya kita nak kontrol, kita nak bagi motivasi dan sebagainya untuk memberi pemahaman kepada mereka. Jadi bila kita tengok, alhamdulillah feedback daripada kanak-kanak kecil tadi tu, kadang-kadang saya rasa mereka ni sangat berbakat, sangat mempunyai semangat yang luar biasa.
dan kita perlu bagi guideline. Contohnya bila saya bercakap tentang matlamat tadi, kita kena jelaskan kenapa kita kena ada matlamat, kita nak setkan matlamat yang bagaimana. Jadi sebab itu saya kongsi kepada mereka untuk kita tulis matlamat secara spesifik. Kita perlu bagi guideline supaya mereka tahu dan juga faham untuk meletakkan matlamat yang lebih tepat untuk mereka menjadi orang yang berjaya. Tapi berjaya bukan untuk diri sendiri saja, tapi berjaya untuk memberi manfaat kepada orang lain sebenarnya juga. Jadi kalau kita tengok, kita tanya pada diri kita sendiri pun, kita sendiri pun memerlukan motivasi. Sebab itu, kata-kata orang yang faham motivasi, bila kita bangun daripada tidur, kita tengok cermin, kita senyum pada diri kita, itu merupakan salah satu motivasi kepada diri kita untuk memberikan satu semangat untuk kita mulakan hari baru kita ini dengan satu hari yang bersemangat, bahagia dan sebagainya. Begitu juga dengan anak-anak kecil. Mereka baru melihat dunia, baru nak memahami erti bagaimana tentang pelajaran, kenapa penting nak belajar, kenapa perlu tolong orang dan sebagainya. Lagi-lagilah mereka memerlukan motivasi daripada orang yang lebih dewasa dan daripada surrounding dia, kawan-kawan itu sendiri, untuk mereka menjadi orang yang terbaik sebenarnya. Bukan sahaja di dunia dan juga akhirat. Jadi sebab itu kita tak nak juga kan mereka pilih kawan. Mungkin kawan bagi motivasi, tapi motivasi yang mungkin tersasar, tersimpang dan sebagainya. Kita orang dewasa ini perlu bagi guideline sebenarnya. Dan motivasi ni kalau saya lihat kan, tak kira usia. Daripada kecil sampai ke dewasa, sampai usia kita lanjut, kita memerlukan sokongan sebenarnya untuk memenuhkan kolam jiwa kita. Anak-anak ibarat sebuah lembaran kain putih. Terserah kepada kita untuk mencorakkan warnanya. Sesungguhnya, merekalah bakal pemimpin bagi membina generasi yang gemilang. Okey, dari semua, kenapa datang ke masjid? Sebab apa suka ke masjid? Okey, inilah reaksi anak-anak muda generasi kecil yang sukakan kepada masjid. Dan mereka ini antara benih yang begitu cantik untuk semai, menjadi pejuang, menjadi murabi dan menjadi pecinta Islam yang sejati. Bukan hanya tertarik pada keindahan seliminanya, malah yang lebih utama untuk mereka merasai roh masjid itu sendiri yang menyebarkan rasa takwa dan cinta kepada Ilahi. Di sini bermulanya sesuatu yang indah. Di sinilah dapat kita lahirkan generasi yang mencintai ilmu, amal dan kebajikan dalam suasana yang begitu permai, iaitu Taman Syurga di Celahan Metropolitan. Dini hari, masa Heliza banyak diisi dengan mengikuti program-program dan forum Islamik. Kepitahan beliau dalam memberi ceramah dan forum membuatkan setiap pendengarnya seakan terhibur dengan setiap tutur madahnya. Tidak hanya tertumpu pada golongan muda, Heliza juga mampu menarik minat warga dewasa untuk bersama mendengar dan berada dalam program yang disertainya. Setiap ilmu dan pengalaman yang ada pasti dikongsi bersama. Majlis ilmu inilah taman-taman syurga yang menghidupkan jiwa, menyebarkan kebaikan demi kemajuan umat. Bermula sejak awal Januari 2011, konflik yang berlaku di bumi Syria dilihat seperti tiada titik noktahnya. Perjuangan jihad demi membebaskan negara mereka diteruskan dari hari ke hari. Walaupun dihujani bom dan bermandikan peluru, mereka tetap cekal dan tabah untuk terus berjuang, berpaksikan satu matlamat, iaitu menegakkan syiar Islam yang sebenar. Di bumi Hama, Heliza bersama dengan sebuah NGO tanpa mengenal erti gentar telah pergi ke Syria untuk melihat dan merasai sendiri akan suasana peperangan di negara yang bergolak ini. Saya sekarang berada di kawasan Hama, di mana satu-satunya hospital yang berada di Hama dinamakan Hospital Rahmah, hospital sementara yang kelengkapannya sangat-sangat kurang. Apabila kami masuk saja melihat pesakit-pesakit yang bercampur-campur. Sebelah kanan saya, kanak-kanak kecil yang sakit. Sebelah kiri saya, Musa, baru berusia 16 tahun. Hingar-bingar, gegak gempita, kehancuran di sana-sini. Bumi yang dahulunya indah berwarna
kini hilang serinya. Itulah realiti sebenar yang sedang dialami oleh penduduk Syria. Bagi kita, ia mungkin kelihatan seperti neraka. Namun mereka, ini adalah jalan menuju syurga. Kehidupan selama beberapa hari di bumi Syam ini banyak mengajar Heliza erti keinsafan. Jika ayam dan ikan menjadi makanan buat kita, pucuk kayu dan cepisan kotak menjadi santapan mereka. Jika nyanyian menjadi hiburan kita, bom dan peluru pula seakan muzik buat mereka. Menyaksikan sendiri akan keadaan di bumi Syria ini, serba sedikit mendidik Heliza akan sentiasa reda dan bersyukur dengan kehidupan yang dimiliki. Sebenarnya ketika saya berada di Universiti Malaysia Sabah, berlaku peperangan yang sangat dahsyat di antara Palestin dengan rejim Zionis itu sendiri pada tahun 2008 nak masuk ke 2009. Waktu itu saya berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikanlah aku seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan memang saya teringin sangat-sangat nak pergi ke bumi Palestin itu sendiri. Namun belum lagi kesampaian, tapi masya-Allah, syukur alhamdulillah apabila Allah mengizinkan pada tahun 2012 peperangan berlaku di bumi Gaza itu sendiri. Entah macam mana Allah memilih untuk kami bersama-sama dengan Aman Palestin pergi ke bumi Gaza untuk misi Solidarity Gaza 2012. Dan ketika itulah saya melihat Masya Allah kerja untuk umat ini memang banyak dan semua orang perlu galas tanggungjawab ini sebenarnya. Bayangkan bila kita pergi bumi Gaza, kita tengok anak-anak kecil yang sudah tidak ada ibu apanya. Tapi Masya Allah jihad kuat semangat mereka tetap pergi sekolah, tetap mempertahankan agama dan juga negara yang sebenarnya itu juga milik tanah Islam kita sendiri. Dan saya dapat tahu apabila mereka mengatakan kalau kita nak Palestin itu bebas, maka Syria, pintu Syria untuk masuk Palestin itu adalah melalui pintu Syria. Jadi saya rasa, Masya Allah, saya memang terdetik sangat-sangat. Memang saya macam keinginan yang amat dahsyat untuk pergi ke bumi Syria pula. Tapi Allah bagi saya rasa sikit-sikit. Mula saya pergi ke sempadan Syria sahaja. Dan bila saya balik ke Malaysia, saya dapat panggilan daripada Aman Palestin. Dia kata, okey Heliza, jom kita pergi ke bumi Syria. Dan Masya Allah, bila kita pergi ke sana, keadaan sangat dahsyat, lebih dahsyat daripada apa yang Palestin kena. Bayangkan, di antara tempat yang kami pergi itu, mereka terpaksa makan anjing, mereka terpaksa makan kucing. Mereka ambil kotak kecil, koyak kepada cebisan-cebisan yang kecil, mereka rebus bagi anak-anak makan. Mereka terpaksa makan daun. Allahu Akbar. Dengan dentuman bom, saya kira pada hari itu, lebih daripada 60 biji bom dilemparkan di bumi Syria. Dan mereka kata itu adalah perkara yang biasa. Dan saya tak dapat bayangkan bagaimana mereka terpaksa melalui hari-hari yang kira macam menunggu mati sahaja. Tapi Masya Allah, betapa kuat semangat mereka. Kita nak bagi semangat pada mereka, tapi sebenarnya mereka yang bagi semangat pada kita balik. Apabila kami bertanya, takut ke mati? Dalam keadaan macam ni, kenapa masih lagi berada di bumi Syria? Mereka kata, Allah is waiting for us. Buat apa kita nak takut? Allah bagi satu rahmat saja dekat dunia ni, kita dah rasa cukup seronok sangat-sangat. Tapi Allah bagi kita 99 rahmat di syurga sana yang semuanya tengah menanti kita. Jadi sepatutnya kita tak sabar-sabar nak jumpa Allah SWT. Tapi dengan syarat, kita mempersiapkan diri kita. Betul-betul buat apa saja cara untuk Allah ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul bebanan. Namun tidak pernah bagi mereka untuk menyesali dan mendiakkan tentang apa yang sedang terjadi. Sesungguhnya, perkara tersebut adalah rahmat dari Yang Maha Esa dan tiket bagi mereka untuk menuju jalan pintas ke syurga. Firman Allah yang bermaksud, Allah tidak membebani seorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebajikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang dilakukannya. Al-Baqarah ayat 286.